Kereta pun tu wajar. Jalan cerita kereta ni, owner mari untuk buat masalah. Ada kesel minyak, percikan minyak dekat tayar sebelah depan dengan dia sebelah depan kiri dengan kanan. Sebalik pula. Kanan dengan kiri. Ah macam tu. Dia kata sebelum ni dia servis kereta. Dia servis kereta tapi ada kesel percikan minyak. Jadi, kita cek kereta ni dia masalah dressiah sajalah. Dressiah dia pecah. Dia punya cover dressiah ni dah hancur lebur. Bukan hancur sikit, hancur lebur tu. Alat-alat tukar. Sebab kiri kanan tu ni. Kiri kanan. Owner bagi tahu dressiah dia, dia dah pernah tukar. Tapi beberapa tahun lepas lah. Beberapa tahun lepas. Dalam 5 tahun lebih kurang kot. Lebih kurang 5 tahun. Tapi pecah lah cover ni. Penuh masuk pasir habis tu. Masuk pasir. Cuma air mungkin dah masuk dah sebab kita dah pakar. Benda tu dia merecik kat air ni. Kita jalan atas jalan raya tu semestinya dan wajib ada air atas jalan raya. Mesti merecik masuk tapi kondisi dia habis tu. Cover out tu. Jalan cerita saya bagi tahu dekat owner, kita tukar cover dulu. Kita tukar cover sebab tengok dressiah baru lagi mungkin dalam tengok tarikh tu dalam 4 tahun lebih gitu, 4 tahun lebih 5 tahun baru tukar. Lepas tu tukar cover dulu lah sebab tengok cover daripada sebelah luar ni memang koyak tu. Tukar cover sebelah dalam pun tukar lah. Alih-alih tukar sekali. Ya sebelah kiri side pun tukar sekali lah. Sebab tengok. Ni bukan kita potong ke apa, memang dia dah asali lagi. Asali mari memang dah koyak dah. Jalan cerita dia memang dah koyak dah. Alih-alih tukar tu. Tapi disebabkan tapi itulah masalahnya. Dia masalah sekarang ni. Sebelah kanan boleh tukar cover. Sebelah kiri hancur lebur. Sebab buka terburai. Dia punya bearing terburai. Bearing habis terburai. Tengok kali bukan ni dia punya bearing. Bearing ni akan duduk dekat dia punya dressiah sebelah dalam. Sebelah dalam ni dia akan duduk celah ni. Dekat dalam ni dia ada bearing. Bearing berkeliling. Semua bearing ada keliling ni. Tapi bila terbuka ni, ni sebelum ketuk lagi ni, tak ketuk lagi ni. Baru je buka dia punya klik cover dressiah ni. Terus terburai. Dia punya bearing habis terburai. Jalan cerita kereta ni, sebelah kanan boleh lah kita tukar cover. Tukar cover luar, dengan cover dalam kita tukar baru. Macam asal balik sebab dia punya dressiah pun tak ada free play lagi. Boleh pakai. Cuma sebelah kiri. Bila masalah cuma tu, memang habis duit lah. Dengan masalah cuma tapi akan habis duit. Macet tu. Sebab sebelah kiri ni tak boleh buat apalah. Bila dah buka terburai, kita baru buka klik je. Dah terburai. Benda ni dah lama. Mungkin dah lama. Benda dah pecah. Lepas tu owner pun jarang ambil ketahui pasal kereta. Okay, owner, kebanyakan customer ni dia kurang tahu pasal kereta dia pakai. Bila ada pun dia bagi tahu masa servis kereta, barang ni ada masalah-masalah, barulah dia tahu. Baru dia tahu, barulah ada masa ke lapangan, hantar dekat bengkel. Tapi kalau tak ada masa ke lapangan, dia pakai. 6 jahanam. Habis. Lebur pula duit. Pulau kiri, tak lewat apa. Tukar lain. Sebab dah terburah dah. Kita pun rasa dah tadi kita rasa tak sedap. Bila cover ni pecah, tanya berapa lama dah? Lama dah. Cuma tak ada masa nak bagi. Takut kan terburah bearing. Terburah sungguh. Sebelah kiri side, kena tukar sebatang tu. Sebelah kanan, boleh lagi tukar cover. Jadi kereta ni, sebelah kanan kita akan tukar cover dari siap balik. Sebelah kiri, tukar sebatang. Nak tukar cover? Nak tukar cover kalau nak kata pecah. Benda ni jarang pomen nak buat. Memang sesetengah pomen pun, payah nak buat. Nak migrate ni. Migrate ni habis tangan. Ni baru saya pegang, baru ni tak main lagi ni. Dah macam ni dah. Nak basuh nanti. Benda ni leceh tu jangan pomen nak main grease ni. Dia pastikan kalau kita nak tukar cover, jangan dia punya kepala ni ada free play dalam tu. Bila ada free play, dia benda ni duduk dalam sini. Lepas tu dia ada bearing. Bearing ni akan masuk dalam ni. Dia dekat sini, dia masuk sini. Dia masuk sini dia akan masuk dalam celah lokan dia ni, dalam loket dia ni. Tapi dia tak nak, dia tak si ada free play. Bila ada free play, kalau kita tukar cover pun tak ada guna. Kalau tak ada free play lagi, kita boleh tukar cover. Kalau ada free play, kita tukar cover dressiah. Dia punya dressiah cover tu kita tukar. Dia tak lama mana tu. Bila dah ada free play, kita bawa, dia ada terasa gegar. Kalau masalah sebelah dalam. Kita speed 80 ke atas, dia akan terasa gegar. Bila kepala ni ada free play. Pastikan walaupun dia pecah, duduk sini dulu. Sebelum kita buka, kita goyah dulu. Goyah kalau anak kata tak ada free play, boleh buat lagi. Bila dah ada free play, buat saja, tukar baru sebatang. Jadi sebelah luar pun kita kena cek sekali. Yang pucuk masalah bila corner bunyi,
yang luar. Yang gegar sebelah dalam. Kalau sebelah dalam tak ada free play, yang sebelah luar pun tak ada free play, boleh tukar cover dress ya sahaja. Jadi jimatnya tukar cover dress ya sahaja sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri terpaksa tak boleh nak jimat. Habis duit saja.